a lot of people want to kill me, but for me, as a human being who doesn't give a f-, you deal with hate by laughing and being relevant. Hunter Moore punya ide untuk menjadi terkenal, dan tidak seorang pun yang penting. Is anyone up? Jadi murni untuk balas dendam dan eksploitasi. Yang paling mengejutkan, paling eksplisit, paling mengerikan. Dia ingin mendapatkan perhatian orang selalu. Dia pria yang membenci wanita. Dia anggap dirinya raja pornografi balas dendam. Sekarang dia diwawancarai perusahaan media terkenal. Hunter Moore, orang yang paling dibenci di internet. Pengguna internet lain yang bilang, "Yeay, Hunter, saya berpikir tidak kamu mengakibatkan banyak kerusakan." Suara-suara para korban dibungkam. Tidak ada yang peduli sama sekali pada apa yang dialami para korban. Seolah-olah Hunter tertawa di depan saya. Hunter Moore harus dibuat tahu diri, dan dia perlu dihukum.